Tempatnya kayak gini, lokasinya taman-tamannya. Untuk ini seperti danau gitu, danau buatan. Ada ikannya juga di dalam. Cantik ya, indah tempatnya, indah. Sejenis danau gitu, tapi ini danau buatan, bukan asli seperti di Indonesia gitu. Danau Toba gitu. Indah banget ya tempatnya. Ini luas juga loh.
kasihan dong. Halo guys, aku naik tangga seperti ini. Tangganya tinggi sekali. Karena ini di gunung, jadi naik-naik ke puncak gunung. Seperti ini gedung-gedung di Hong Kong itu tinggi-tinggi dan kuat banget. Kenapa Hong Kong dijulukin dengan negeri beton? Karena bangunannya yang kuat banget dan sangat strong. Tindak juga. Jadi dijulukin negeri beton. Pindah kan? Ini gedung bank ICBC. Di sini ada tanaman lotus, bunga lotus seperti ini. Di air. Lotus itu selain bunganya indah, akar lotus juga bisa untuk dimasak, untuk sayur. Dan bunganya itu kalau udah berbuah itu juga bisa dimasak buat itu apa ya, cemilan kayak kacang gitu rasanya. Buat kolak juga bisa itu. Buah lotus. Indah kan? Indah banget, cantik. Di sini ada gedung olahraga Olympic Square. Gedung olahraga, gedung Olympic. Ini bangunannya.
di sini biasanya ada tempat untuk syuting gitu, tempat untuk foto-foto pre-wedding untuk yang menikah. Nah, lihat ada orang yang lagi foto pre-wedding gitu. Kura-kura, ini ada kura-kura. Banyak banget kura-kura di sini. Ada ikan mas. Ini banyak kura-kura. Wah, ikannya besar banget. Ini jenis-jenis bunga anggrek putih, anggrek kuning, dan itu anggrek pink. Banyak tanaman-tanaman bunga di sini. Ini air mancur buatan. Ini bunga asli loh, cantik ya. Bunga asli. Ini.
apa ya, seperti bunga ros gitu loh, cantik banget. Kalau ini bunga anggrek, anggrek putih. Ini ada warnanya agak ungu gitu. Ini ada belimbing, pohon belimbing. Bunga. Ini semua bunga asli. Ini cantik banget, cantik kan? Ini juga semua jenis anggrek. Yang ini di Indonesia ada, ini nggak tahu namanya bunga apa. Anggrek putih, cantik. Yang warna biru agak ungu ini cantik. Di sini adalah budidaya semua jenis bunga dan tanaman-tanaman hias ini dibudidayakan di sebuah ruangan gitu, khusus budidaya. Untuk menyirami pakai mesin seperti ini. Nah, lihat nih, dilatih seperti ini agar tidak mengembung. Jadi terus udaranya segar terus. Ada petugasnya yang ngelapin. Ada petugasnya sendiri yang ngelapin. Ini jenis bunga kaktus besar-besar begini. So, so piniling na yung nakapost pa yung uwa na. Ako makita yung uwa na. Ang gano'n. So beautiful. Sangat cantik sekali. Gede kan? Gede banget loh ini. Cantik banget.
guys, turun tangga lagi. Ada tangga-tangga, turun tangga. Ada batu-batu seperti ini. Ini batu asli nih. Batu buatan, tapi batu asli. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.